Pasar Jambe Indramayu porak-poranda setelah diterjang angin puting beliung. Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pasar yang berlokasi di Desa Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, seketika langsung roboh. Beberapa bagian atap pasar berwarna biru itu pun seolah-olah dipelintir menjadi bentuk spiral atau melingkar karena kencangnya hantaman angin. Kerangka pasar pun yang terbuat dari baja ringan sudah tak lagi berbentuk. Sebagian bangunan pasar bahkan sampai masuk ke aliran sungai saluran irigasi yang melintas di samping pasar tersebut. Seorang warga, Suin, 65, mengatakan, angin puting beliung itu datang bersamaan hujan deras yang melanda wilayah setempat pada sore. Angin tiba-tiba datang, ujar dia kepada tribuncirebon.com, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Suin menyampaikan, langit pada sore itu bahkan sudah seperti malam karena gelap. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian itu langsung menyelamatkan diri dan masuk ke rumah masing-masing. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat kejadian itu.